Masih lain, komunitas pecinta anjing laporkan orang yang diduga menyiksa anjing di Surabaya, Jawa Timur. Video penganiayaan terhadap hewan peliharaan ini viral di media sosial. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak seorang pria yang diduga menganiaya seekor anjing. Pelaku penganiayaan yang terekam dalam video tersebut dilaporkan komunitas pecinta anjing di Surabaya ke Polda, Jawa Timur, Jumat siang. Mereka menganggap penyiksaan hewan ini dapat melanggar pasal tentang penganiayaan hewan hingga menyebabkan luka bahkan kematian. Diancam hukuman 3 bulan penjara. Dengan adanya hukuman tersebut, pelaku diharapkan tidak mengulangi perbuatannya. Saya mengetahui kejadian ini sejak kemarin tanggal 26, diunggah oleh teman saya melalui Facebook. Saya melihat video itu kan. Itu sangat disayangkan karena perilaku yang dilakukan oleh pelaku menurut saya tidak layak.